Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, Bu Rosa. Catherine udah pulang. Catherine udah pulang. Sabar ya. Tante, aku turut berduka cita. Pak Rendy, saya turut berduka cita ya. Terutama untuk kamu, Pak Rendy. Sebelum Catherine meninggal tuh, pas di acara pernikahan, dia sempat ngomong sama aku, Ma. Ngomong apa? Bukannya Catherine gak bisa? Ya, aku tahu, Ma. Tapi ada sesuatu hal yang pengen Catherine sampaikan ke aku. Tapi aku gak tahu apa. Kamu gak bisa membaca gerak mulutnya atau apa? Aku gak begitu jelas soalnya menanggapinya dia mau ngomong apa sih. Masalahnya cuma kayak ada satu huruf di depan aja soalnya. Tapi, taulah. Iya. Susah juga ya. Ya semoga pesan yang ingin disampaikan sama Catherine nanti akan tersampaikan. Mama gak tahu gimana caranya, tapi semoga kalau misalnya menyangkut sebuah informasi atau apapun, menyangkut soal kebenaran, akan tersampaikan gimana caranya. Entah dari mana ya. Amin. Ya, amin, Ma. Udah, gak usah sedih. Ya, kita doain aja, Catherine. Istirahat yang tenang ya, Kat. Insya Allah saya ikhlas, Kat. Insya Allah, Kat. Meskipun saya gak tahu, Kat, setelah ini kehidupan saya seperti apa tanpa kamu. Terima kasih, Ma. Berkatnya juga tenang. Ya. Mama ikhlas, Ren. Mama ikhlas. Tapi Mama sedih banget, Ren. Mama kehilangan Mbak Catherine yang baik, Ren. Maafin kakak. Kakak gak bisa ngejagain kamu dengan baik. Hey. Kamu gak boleh nyalahin diri kamu. Insya Allah Catherine udah berada di surganya Allah. Catherine udah gak sakit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din. Bu Rosa. Catherine udah pulang. Catherine udah pulang. Sabar ya. Tante, aku turut berduka cita. Pak Rendy, saya turut berduka cita ya. Terutama untuk kamu, Pak Rendy. Saya rasa kamu sudah melakukan kewajiban kamu sebagai suami. Dan kamu sudah ngelakuin yang terbaik. Dan mungkin sekarang kamu sudah selesai, Pak Rendy. Ya, tapi kan kamu sudah berusaha yang terbaik ketika Catherine masih hidup. Sampai akhirnya Catherine menghembuskan nafas terakhirnya. Dan meninggalkan kita semua di dunia ini.
Tapi kamu membuktikan semua orang yang ada di sini, termasuk Catherine, kamu memang laki-laki yang pantas, laki-laki yang baik. Lumayan. Saya turut berduka cita ya. Terima kasih Bu Rosa. Ya, aku tambah ya. Tolong doakan menantu saya Bu Rosa. Ya. Dia anak baik. Iya Ibu. Ibu ya. Saya akan mendoakan Catherine. Akan selalu mendoakan Catherine. Dan saya juga akan mendoakan Randy. Bu Mayang, Angga, juga Michi. Catherine sudah seperti keluarga kami sendiri. Ya, sabar ya. Terima kasih, Bu. Randy, terbuka cita ya. Kebentar-bentar. Ya, sabar ya. Terima kasih. Ya. Aku yakin kamu pasti kuat, enggak? Sebentar. Pasti di dalam ada Andin. Apapun yang ada di pikiran kamu, tolong kamu tahan. Jangan pernah menyindir Andin di dalam. Jangan pernah kamu lakuin itu. Iya. Kamu ingat ya, ini rumah duka. Kamu harus bisa jaga sikap. Ya aku tahu, No. Situasinya lagi kayak begini. Aku gak mungkin kayak gitu. Pokoknya jaga. Bila perlu gak usah bersuara. Assalamualaikum. Aku keluar dulu bentar ya. Sure. Ya, sebentar aja. Aku ke depan sebentar ya. Enggak. Cuma sebentar kok. Elsa. Elsa. Lumayan ada banyak udara segar di sini. Jadi aku enggak perlu ngadepin Nino dan Elsa di dalam. Siang Bu Andin. Siang. Oh ya, mumpung saya ketemu sama Ibu di sini, saya sekaligus mau nyampein informasi, Bu, kalau kantor kita juga udah mengirimkan karangan bunga duka cita ke sini. Iya. Paling gini aja, Feli, saya minta sama kamu, apapun yang Pak Randy sama keluarga butuhin, kita siapin semuanya ya. Baik, Bu. Untuk masalah pemakaman juga semuanya udah diurus.
tadi sih Pak Randy sempat telepon saya. Dan saya juga udah bilang semuanya udah saya handle bersama dengan tim kantor. Baik. Makasih ya Felis ya. Ya, sama-sama Bu. Oh ya Bu, kalau gitu saya permisi ke dalam ya. Mau menyampaikan berita duka. Dan juga berbela sungkawa sama Pak Randy dan keluarganya. Silakan. Mari Bu. Mau apa lagi sih Elsa? Udah dihindari masih aja ngejar sampai keluar. Masa iya dia mau bikin gara-gara di sini? Mbak?